Kok bukan siapa tadi? Ken lah. Ken. Plus Ken. Lagi cepat. Rusak dia. Kembali lagi di Tuah Gaming, Tumang Timing, teman-teman. Game kali ini yang kita mainkan masih PS1. Yes. Yang dimana kemarin kita main NASCAR Rumble. Siapa menangnya tuh? Ku. Nonton bisa lihat langsung klik aja di sini. Sekali. Teman-teman langsung. Dia dua kali. Ya kan? Cuman setelah kita main NASCAR Rumble ternyata banyak yang ngasih masukan. Iya. Nih. Main di bang. Apa disuruhnya nih, yo? Apa? Smackdown. Jadi hari ini kita akan main Smackdown, teman-teman, yang dimana permintaannya banyak sekali. Apalagi yang dicari sama teman-teman PS1 di game Smackdown ini pasti ininya, entrance-nya. Entrance. Trance tuh kayak terkenal gitu kita. Terus? Terkenal selesai. Serius lah, apa tuh? Ini udah tahu sih. Entrance tuh musik masuknya, kan ada videonya gitu. Oh iya. Ada yang kayak si Ken. Nah, api-api rumah terbangkar, iya kan. Efek-efek masuk. Undertaker apa? Jadi ini dia, jawarannya. Ya, jawaran. Kan musiknya gitu tuh. Teng. Wow. Gaii. Bapaknya rumah. Hah? John Cena belum ada. Sadik. Sadik main PS1 mainnya ini. Apa? Pepsi Man. Dia enggak pernah. CTR. Yang betul. Itu tuh. Nah, sekarang kita fokus ke Smackdown-nya. Iya, betul. Kalau ada Nacho pakai dulu apa ya? X-Pac jarang, Triple H suka. Triple X. The Rock. Aku. Scotty. Scotty Totti. Kuat Tiang. Itu cara masuknya. Nah, no. Oke, okay, sekarang kita coba ya. Triple H. Tulisannya apa? Triple H. Ini orang Minang nih. Oh, Romo. Indonesia aja sendiri. Exa segini. Kita masuk ke single match. Wih, udah lama nak main. Ah, rusak kok yo? Bisa sticknya dong. Oh, aku yang gantiin ternyata. Oh. Ada Stone Cold. Ada Undertaker. The Rock. Triple H. Big Show. Banyak. Aku yakin teman-teman kita pasti sering kali pakai The Rock nih. The Rock. Malam ini. Aku pakai Ken. Aku pakai The Rock. Hihi sembeng. Menitnya bang. Kayaknya harus ada kak. Oh, Is cocaine. Makai narkoba kau. The Rock. Dia kasih tahu. What? Iki sembeng. Is cocaine. The Rock. Kau pakai siapa tadi? Ken. Nah. Ken. Wih, ada petir-petir dulu jalan. Asik. Kok emang kaku-kaku gitu ya? Iya, dia enggak kaku gitu. Plur. Entrance nostalgia kali. Ini sebab. Mana Alisa mana? Kau mana ya? Gila. Gini, Bibi. Kombet.
Ya kan Om Ded nih. Ini Om Ded nih. Ini kan Om Ded nih. Sudahlah tuh. Om Ded jalan. Om Ded tuh Stone Cool lah, cocok. Goldberg dia cocok. Enggak pakai cewek. Aman iya. Iya, enggak pakai cewek normal ya, ini enggak rusak. Hop, mayo, maju kau. Oits. Eits. Kok dibiarin aja tuh? Sengaja. Bangunlah Ken. Aduh. Oh, jatuh kok di bawah dia. Eh, cepat deh, habis waktu nih. Matain dia. Hah? Matain gimana? Patahin. Terus. Alat nih ya. Pam! Ada smack-nya gitu. Eh, kok gak bisa, dia lupa smack-nya. Oh, ini ya. Nih, kok gak bangun-bangun Ken ini nih? Ini disimpaknya loh. Mulu yo. Hah. Dadah. Balas. Putih tangan si Ken ini lagi. Iyalah, dia ini kan. Mati terbalik. Apa tadi tuh, Bang? Patah perut tuh kan. Ini ya. Bangun. Ini dia. Burung. Bah, menang kau cari dia mah. Kau cari dia di sekolah. Gimana cara nangkisnya? Nggak ada berantem nangkis satu udah terkapar bulat. Ek bang, nangkisnya. Cekek dia. Cekek. Tolong bang. Cekek lagi. Mati kau nih. Mati kau nih lah tuh. Aduh. Gerak mulut doang. Kena ajar mulu gua. Menang. Yes, cuma gitu doang, enggak ada pakai smack. Enggak pakai smack, menang. Kata lu tadi ininya ngelawan kunci gitu. Udah meledak. Apa ya? Meledak. Kok gitu ya, Re? Enggak bisa ini ya? Oke, pertandingan pertama seperti biasa, prestasi pemenangnya. Aku ganti lah sticknya. Ganti lah deh ini. Oke. Okay. Susun sendiri, single match. Iya. Itu yang ngelawan ininya. Astagfirullah. Emang keren gak ya si Triple H dari Luna? Tapi muka kayak gimana bentuknya P1 ini dulu ya? Ya aneh, takut udah paling keren. Iya sih. Kotak-kotak itu mukanya, nak. Tapi emang keren dia dulu, Bang Pras. Emang keren. Kalau nak ada P1 ini nak main kita. Iya. Dialah penyelamat hidup. Wih. Mukanya. Ken, lo kena nyala nih ya. Yalah, ini smack stick lo. Aduh! Rame mukanya stick lo. Ya. Waduh! Smack! Karampang gini kepala jatang! Balas! Tunggu lalu! Ambil! Cucu! Tuh! Mati aku, agak cepet, tak. Bau, buar. Aduh. Wah, naikkan ke atas tuh. Bantingkan. Yeet. Kasih nyawa, kok
Mike, aduh lama kali. Bangunlah, Tribun X. Bangun. Nah, bangun. Tang. Bagus. Nah, pasti kan lah, Bang. Aduh. Pukul lagi. Cepat berdirikan Triple H. Dia menang beras. One, two, three. Lele malah. Dah harusnya menang dan tadi mah. Apa pencet tadi, Bang? Apa? Apa pencet? Segitiga. Aduh. Lagi ya. Yang cantik ya. Enggak tahu lah caranya. Oh, nah ini yang beda lah, yang atas tuh apa namanya, yang naik ke atas tuh? Chats. Chats ya. Nah. Siapa yang kencang nih ya kalau ini pakai Chris Jericho. Wanso, seso. Soalnya gini. Caranya gini nih kalau rusak. S. Caranya gini aja. Aduh, Bang Pras. Tarik dia. Putarkan lagi. Tunggulah, berhenti dulu. Tuh, ketok sebelah kanan nih, dua kali. Ketok sebelah kiri, hampir kena. Nah, no loading langsung kan? Baru. Nah. Ajar! Enggak seru, enggak nampak apa videonya masuk. Kudadil, awas ada kudadil. lari langsung. Enggak sah lah langsung gitu. Tio. Weh, jatuh dia. Diremas. Aduh, diremas ya, macam meremas apa tadi itu. Aduh, ajar kampangnya. Nah, Tuhan. Nah. Naik lagi. Enggak bisa berdiri dah. Naik. Bangkok. Diurut ya ke belakang. Dia lagi. Cemas. Di keretak-keretak. Semak ini keretak-keretak ya. Woi, bangun. Jericho. Bangun tadi. Aduh, ya Allah. Nak jadi undang dah. Aduh, nyedaruannya. Aneh-aneh ternyata smack-smack orangnya. Hati kau, gepeng lah tuh dedeknya tuh, dia injak aja. Aduh, berdiri terus aja dia. Kuat kali, Mark Henry Novianto. Ayo. Dari sini, dek. Pak Henry, Pak kampus deh. Yuk, kita hajar si Chris-nya. Duh, pusing dia langsung. Lagi, cepat. Wih, bangun lah, Chris! Nang. Kok bisa nih? Kok bisa nih? Dia mah. Rusak dia. Ulang lagi ternyata. Kalau stiker cabut ulang. Tanda bosan dan tuh.
Duh, siapa menang tadi itu? Daku yang menang tadi itu, yo. Aduh, Waang jadi ya kalah nyo meritu taruh gitu sih taruh. Oke lah, hari ini sudah cukup kita bermain Smackdown, teman-teman. Aku paling suka tadi pakai Triple H tadi, menurutku itu udah paling oke. Aku harusnya menang tadi tuh. Dicurangin terus dari awal lagi. Nah, dia kalau udah main. Dahlah. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah. Mau sih taruh badan ke makan lah ya. Udah apa? Ya, Braden Orlando menang lah ya. Kan kok kalah, adalah kok kalah berarti. Seru sekali hari ini teman-teman kita bermain Tua Gaming dan ini permainan Smackdown. Mungkin buat teman-teman yang nostalgia dengan permainan ini silahkan komen kalian suka pakai apa. Betul. Ya kan? Tapi udah jelas aku sebenarnya yang hebat kan. Udah 2 game si Tio selalu kalah, NASCAR Rumble juga kalah. Smackdown tadi udah jelas-jelas 2 kali. Enggak perlu banyak-banyak smack aku. Gitu sebenarnya cara mainnya Yos. Nah, tapi kalau dari masalah skill dan kualitas aku udah megang, Bang. Belum tahu. Kita lanjutkan di pertandingan selanjutnya. Entah apa gamenya ya. Makanya di komen teman-temannya gamenya harus apa yang kita mainkan. Aku pernah enggak sih menang? Nah pernah. Mana aku pernah menang. Terima kasih teman-teman yang sudah nonton Tua Gaming Tumang Timing. Sampai bertemu lagi di Tua Gaming selanjutnya. Yeah. Tumang Timing. Smack.